Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing, ya, unboxing dari paket Lazada. Kita ini kedatangan paket nih, paketnya hadiah untuk Pina Generasi Karawang ya, dari ada yang ngasih seseorang gitu. Jadi ini alat untuk ngevlog ya. Jadi nanti ini alat ini pesannya sih untuk di dada gitu. Jadi HP untuk di dada. Jadi ketika kita bawa motor itu kita nggak usah megang-megang pakai tangan, nggak usah. Jadi kita fokus aja pakai motornya, ya, gitu ya. Jadi ini pak buat HP gitu sih di dada nih. Oke, kita tidak panjang lebar berbicara masalah paket ini. Kita pengen tahu ya, isinya apa nih ya? Isinya apa, coba tebak ayo. Warnanya apa ya? Ya. Oke. Kita sobekin dulu ya. Oke. Pertama, nah. Ini tempat HP-nya. Ya. Tempat HP-nya, oke. Kita buka dulu. Oke, tuh ini tempat HP-nya. Ini baut-bautnya, coba kita pasang ya, pasang dulu. Pertama ini ya, kita pasang ya begini ya. Jadi jangan sampai begini masang, jangan begini, tapi masangnya seperti ini. Jadi ini yang di bawah, nanti ada sambungan lagi gitu. Oke, kita kencengin perlahan-lahan, kencenginnya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini untuk ke dada. Pastilah nggak asing lagi, ya. Nggak asing lagi kan? Pernah lihat kan? Kita buka dulu ya. Kita pakai dulu, coba. Pakai dulu ya. Awas, kelipet sabuknya ya. Sampai ada suara klik ya. Oke, gitu ya. Nah, ini sambungan tadi untuk penyimpan HP-nya. Ya. Jadi begini ya, tuh. Aduh, jatuh. Tuh. Begini. Ya. Begini jadinya nanti. Jadi jangan sampai begini. Tadi dari sini nih. Nah, kalau ini salah nyimpan, nanti dia bisa begini. Tak bisa begini tuh. Si HP-nya. Jadi kita nyimpan ini harus berdiri. Masukin ya, masukin. Ya. Lembangnya dipasin. Lembangnya. Angin. Oke, 1 2 3 klik. Oke. Oh, ini udah ya buat HP ini. Jadi HP bergerak, apa, berdiri tegak. Begini ya. Tuh. Oke, demikianlah tata cara memasang case strip
belt body HP. Terima kasih.